Nine Domain God Emperor Season 69, tidak bisa lembut. Kincuan berkata dengan tenang tetapi kata-katanya benar-benar mendominasi. Wanita itu memandang Kincuan. Tatapannya benar-benar rumit tetapi dia adalah orang yang menentukan. Tatapannya menjadi lebih dingin, kamu ingin memberiku pelajaran. Kenapa? Menurutmu kamu begitu tinggi dan perkasa. Mengapa Anda menggunakan pernikahan putri Anda untuk ditukar dengan kelangsungan hidup Istana Bunga? Kincuan tersenyum jijik. Apa yang Anda tahu? Menikah bukan untuk menunjukkan kelemahan. Ini adalah aliansi antara yang kuat dan tidak bisa dihindari. Ini untuk generasi mendatang dan merupakan keuntungan jangka panjang. Anda terlalu berhati lembut dan berpandangan pendek. Itulah sebabnya Anda tertarik pada cinta di depan Anda. Waktu akan mengikis segalanya. Tidak peduli seberapa besar cinta yang Anda miliki di awal, setelah sekian lama itu akan menjadi setenang air. Apalagi yang saya temukan untuk Su Hei adalah kebanggaan generasi muda. "Ucap wanita itu marah, 'Kamu masih berusaha menyanjung dirimu sendiri, sejujurnya...'" Kamu tidak cukup kuat untuk menggunakan putrimu untuk ditukar dengan kelangsungan hidup Istana Bunga. Aku ingin melihat orang bodoh mana yang berani memikirkan wanitaku. Siapapun yang berani, aku akan menghancurkannya. Kincuan tertawa dingin. Berhentilah menyombongkan diri. Apakah Anda pikir sangat mudah bagi kekuatan untuk bertahan hidup? Di kota Bunga Roh, mereka yang tidak membutuhkan aliansi pernikahan semuanya adalah klan kecil. Orang biasa, dan meskipun mereka orang biasa, mereka tetap harus mencari seseorang yang berstatus setara. Ini bukan hanya tentang manfaat, tetapi juga tentang konsep status keluarga. Jika ada perbedaan besar, itu tidak akan bertahan lama. Anak muda, kamu tidak mengerti. Kamu adalah ibu Suhe. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Suhe adalah istriku, wanitaku. Siapapun yang berani memikirkannya, aku akan membunuh mereka. Kincuan benar-benar santai. Oke, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuh orang. Wanita itu menyerbu ke arah Kincuan. Memadamkan. Ibu, Su dia terkejut. Kincuan memandang ke arah Suhe untuk memberitahunya agar tidak khawatir. Peng! Kincuan tidak bergerak dan terkena telapak tangan. Dia mundur selangkah. Kamu adalah ibu Sister Su. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan aku dan Suhe, aku akan memberikan wajah Sister Su. Aku akan membiarkanmu memukulku tiga kali. Setelah itu, aku akan melawan. Kincuan menatap wanita itu. Bagus sekali, kuharap kamu bisa menahan tiga gerakan. Tatapan mata wanita itu sedikit berubah. Nyatanya, dia tahu bahwa putrinya tidak pernah bisa melupakan pemuda ini. Dia juga mendengar banyak hal. Kincuan bisa dikatakan sebagai dermawan suklan mereka, tapi sekarang itu terkait dengan kelangsungan hidup suklan istana bunga, jadi dia tidak bisa berhati lembut. Bang, dua serangan telapak tangan lainnya, namun wanita itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena itu terlalu kejam. Selain itu, dia adalah orang yang disukai putrinya, jadi dia tahu dia tidak bisa membunuhnya. Mungkin dia perlu menggunakan bocah ini lagi untuk membuat putrinya menikah dengan keluarga Bian. Baiklah, setelah tiga gerakan, kamu bisa bergerak, kata wanita itu. Kincuan mengangguk dan langsung menggunakan Gatai Immortal Might miliknya. Cahaya kemasan melintas. Itu melemahkan kekuatan lawan sebesar 20%. Kursi Dewa Tujuh Bunga. Lima elemen formasi Buddha Suci. Kekuatan Buddha. Sembilan Dewa Naga. Jiwa Naga Ilahi. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, lalu menatap wanita itu dan perlahan mengangkat tangannya. Tangan Yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Mereka berkumpul dan mengunci wanita itu di tempatnya. Aura yang menakutkan. Kincuan tidak memblokirnya. Kincuan sekarang berada di tahap kedelapan alam kaisar, dan dia telah mencapai puncak Yin dan Yang Dao, ditambah serangkaian buff, termasuk Vajra Dao, kesederhanaan Dao besar, dan Dao semua ciptaan. Sekarang setelah serangan telapak tangan mendarat, Konsekuensinya tidak terbayangkan. Wanita itu tertegun, telapak tangan kincuan langsung turun, tetapi itu tidak ditujukan pada wanita itu. Tetapi di sebuah aula besar di istana, seratus bunga itu adalah aula yang sangat besar, dan dalam sekejap itu rata dengan tanah, dan bahkan ada kawah besar. Serangan ini bisa dianggap saat dia melampiaskan amarahnya. Sebelumnya, stewart Fu terluka oleh kincuan dan memuntahkan darah, tapi wanita ini adalah ibu Suhe, jadi dia tidak bisa memukulnya. Gadis kecil itu juga berkata bahwa wanita ini sangat dekat dengannya dan sebenarnya sangat baik pada Suhe. Suhe dapat mencapai kekuatannya saat ini karena dia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Namun, dia harus melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa benar-benar meruntuhkan Istana Bunga, jadi dia meruntuhkan Ola di Istana Bunga. Mendesah. Setelah sekian lama, wanita itu perlahan menghela nafas. Pada saat itu, dia tampak berusia beberapa tahun, tetapi senyum bahagia muncul di wajahnya. Perasaan lega, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Gadis kecil, "Aku sudah tua. Aku akan secara resmi menyerahkan istana bunga kepadamu. Pernikahanmu dibatalkan, jadi kamu bisa mengatasinya sendiri. Sayang, ayo pergi dan jalan-jalan dengan nenek. Senang sekali bisa santai." Wanita itu menghela napas, tapi tersenyum. "Oke, nenek." Gadis kecil itu berjalan dengan gembira, memeluk lengan wanita itu, dan berkedip ke arah kincuan. "Ibu Su, dia berkata dengan lembut." Tidak ada ibu yang tidak mencintai putrinya, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dikontrol dan sulit untuk menentukan benar dan salah. Dia benar, alasan pernikahan itu karena kamu tidak cukup kuat. Jika kamu memiliki kekuatan absolut, Anda tidak akan membiarkan anak-anak Anda melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak cemberut, dan tidak ada orang yang benar-benar bebas. Untuk kelangsungan hidup, untuk warisan, untuk orang-orang di sekitarmu, ada banyak hal yang tidak bisa diputuskan, terutama untuk anak-anak dari keluarga besar. Gadis kecil, kamu menemukan pria yang baik. Aku sangat senang. Wanita itu tersenyum. Terima kasih ibu. Suhe tersenyum. Wanita itu dan yang lainnya semuanya pergi. Kincuan memegang tangan Suhe dengan penuh semangat. Suhe tersipu dan menundukkan kepalanya sedikit. Dia sangat pemalu sehingga Kincuan mau tidak mau memeluknya erat-erat. Kemudian, mereka langsung pergi ke kamar Suhe. Itu adalah kamar dua lantai. Di bawah adalah aula utama, tempat berbagai urusan ditangani. Bagaimanapun, dia adalah master istana, dan di atasnya adalah wilayah pribadinya. Tidak ada yang bisa naik. Jantung Suhe berdetak sangat kencang. Mereka telah menghabiskan waktu bahagia bersama selama sepuluh tahun terakhir. Suhe juga memikirkan hari-hari indah itu. Jika ada kesempatan, dia akan pergi mencari kincuan karena dia tahu bahwa kincuan tidak mungkin datang ke sini untuk menemukannya. Dia tidak peduli dengan kultivasi kincuan, dia adalah wanitanya, dan dia akan selalu begitu. Namun, Situasi saat ini sangat berbahaya, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa melewatinya karena dia tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga Bian. Dia tidak menyangka kincuan tiba-tiba muncul, dan bahkan krisis ini bisa diselesaikan. Dia santai dan bahagia, dia bersemangat dan bersemangat. Kincuan hanya bisa memeluk Suhe. Kerinduan bertahun-tahun berubah menjadi kelembutan. Aura familiar, bersih, dan wangi ringan. Tulang yang indah dan tubuh yang berharga, Suhe masih seperti air dan kabut. Dia mengasihani dia, dan segera, dia dalam suasana hati yang baik. Jalan besar Yin dan Yang beroperasi. Seperti menari di awan, seperti berjalan di tengah hujan, seperti puisi dan lukisan, seperti memasuki negeri dongeng. Lembut dan merdu, anggun dan menawan, suci dan bermartabat, tetapi mempesona dan mempesona. Lagi dan lagi. Bab 682. Pada saat ini, dia tak tertandingi dan cantik. Suhe berbaring di pelukan kincuan, dengan senyum bahagia di wajahnya dan ekspresi puas, yang membuat Kincuan merasa sangat bangga dan bahagia. Dengan putri seperti ini, apalagi yang bisa dia minta? Kincuan, ceritakan padaku apa yang terjadi beberapa tahun ini. Bagaimana kabar keluargamu? Su dia berkata dengan lembut. Kincuan perlahan menjelaskan apa yang terjadi padanya dan keluarganya dengan cara yang sederhana. Kamu menemukan ibumu, dan kamu punya saudara perempuan. Itu bagus, Su He berkata dengan gembira. Ketika semuanya selesai, Aku akan membawamu kembali untuk melihat ibu dan saudara perempuanku, dan kita akan menikah, kata Kincuan sambil tersenyum. Su He tersipu, apakah menurutmu ibuku akan menyukaiku? Tentu saja, kamu sangat bermartabat dan cantik, semua orang akan menyukaimu. Kincuan memeluknya erat-erat. Tidak masalah apakah kita menikah atau tidak. Cukup kamu mencintaiku dan aku mencintaimu, kata Su He sambil tersenyum. Kita harus menikah. Ini adalah hal yang sangat sakral dalam kehidupan seorang pria dan wanita. Saya ingin memberitahu dunia bahwa Anda adalah wanita saya, dan saya ingin mereka iri pada saya sampai mati," kata kincuan sambil tersenyum. "Kamu telah berubah," Suhe menatap kincuan sambil tersenyum. Dia masih sangat akrab, masih sangat menyenangkan. Dia sangat menyukai kincuan. Suhe memikirkan masa lalunya dan merasa bahwa semua pengalamannya sangat ajaib. Pengalaman hidupnya. Ketika dia pertama kali bertemu Kinchuan dan kemudian pergi ke keluarga Kin, banyak hal terjadi secara tidak sadar dengan pria yang lebih muda darinya ini, selangkah demi selangkah, dan akhirnya sampai pada masa kini. Memikirkan setiap hal kecil itu, dia merasa sangat hangat sekarang. Untuk lebih baik atau lebih buruk, kata Kinchuan sambil tersenyum. "Kamu sudah dewasa, kamu laki-laki," kata Suhe sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku selalu menjadi laki-laki," kata Kinchuan dengan sangat serius. Suhe mendengar ini dan meludah dia sangat pemalu sehingga dia dengan lembut menggigit kelopak matanya. Mulut kecilnya yang hangat membuat jantung kincuan berdebar, dan dia memeluknya erat-erat. Dia er. Kincuan memanggilnya dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya seperti itu. Di masa lalu, dia selalu memanggilnya Kakasu. Tubuh Suhe sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi lebih merah. Ada juga perasaan khusus di hatinya. Itu adalah bentuk sapaan yang sederhana, tapi bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya. Ini adalah bentuk sapaan intim antara pria dan wanita. Ini adalah bentuk alamat yang menjadi miliknya. Sebagai wanita kincuan, dia biasa memanggilnya Kakak Su sebelum mereka memiliki hubungan seperti itu. Aku suka kalau kamu memanggilku seperti itu, Su He berbisik di telinga kincuan. Dia, Er, Susu, Tuan Istana Su, Nona Muda Su, Cik Su, kincuan memanggil mereka satu persatu sambil tersenyum. Su He tersenyum bahagia melihat kincuan. Dia merasa sangat bahagia saat ini. Bagaimana kabarmu selama ini? Kincuan bertanya dengan lembut. Selain merindukanmu, semuanya baik-baik saja, kata Su He lembut. Dia adalah seorang wanita yang lembut dan bermartabat sampai ke tulang. Dia memiliki tubuh yang luar biasa, yang memberinya aura dan rasa yang tak terlukiskan. Dia adalah tipe wanita yang mudah didekati tetapi juga berada di puncak. Biasanya, wanita di atas akan membuat orang merasa malu akan inferioritas mereka, tapi Su He bisa memiliki keduanya. Dia adalah wanita tercantuk, tetapi dia juga membuat orang merasa dekat dengannya. Dia tampak sangat mudah didekati dan tidak akan membuat orang merasa terlalu tertekan. Kincuan, hal-hal di sini agak rumit, kata Su He lembut. Percayalah pada orangmu, aku akan melakukannya. Kincuan mencium hidungnya. Su He tersenyum, itu hebat. Langit di luar gelap, Su He dengan cepat bangkit dan tersipu. Cepat bangun, atau kita akan ditertawakan. Apa yang ditertawakan? Bukankah normal bagi pasangan untuk bersatu kembali di luar? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tapi ini sudah terlalu lama. Ini artinya aku sangat merindukanmu, Su He. Terdiam, keduanya berjalan keluar dari aula. Aula yang telah dihancurkan kincuan telah dibersihkan. Su He memandang kincuan dan bertanya, "Apakah kamu masih marah?" "Iya," di malam hari, kata kincuan dengan serius. Su He meninju kincuan dengan ringan tanpa berkata-kata. Orang ini, mereka berdua sama sekali tidak membicarakan hal yang sama. Kincuan tidak lagi marah, dia telah memukuli pelayan dan meruntuhkan aula itu lebih atau kurang cukup. Mereka tiba di sebuah halaman kecil tidak jauh dari situ. Ketika mereka berdua masuk, wanita yang merupakan ibu Suhe sedang minum teh dan mengobrol dengan gadis kecil itu. Suhe melihat ibu dan putrinya menatapnya. Dia sedikit tersipu dan berjalan mendekat. "Ibu, ekspresi wanita itu sangat tenang." Dia memandang kincuan dan berkata, "Duduk, mengapa kamu masih memiliki masalah denganku? Saya tidak berani." Kincuan menyapa senior. Kincuan membungkuk. Setelah mengatakan itu, dia duduk di sebelah Suhe dengan tenang. Ayo ngobrol hari ini. Dulu, aku tahu kamu sebal saat kita berpisah. Tapi hari ini, kamu menghajar Stewart Fu dan meratakan istanaku. Sudah waktunya kamu melampiaskan amarahmu, kata wanita itu lembut. Senior, kamu menyetujui hal antara aku dan Sister Su. Kincuan berkata dengan heran. Bisakah aku tidak setuju? Wanita itu memandang Kincuan dan berkata. Saya harap senior akan setuju, kata Kincuan sambil terkekeh. Apakah kamu yakin bisa menahan dua atau tiga kekuatan lainnya? Wanita itu memandang Kincuan. Wanita itu sudah memiliki pemahaman tentang Kincuan. Dia tahu betul tentang pertarungan memperebutkan gua stalaktit berusia 10.000 tahun. Tidak masalah apakah saya percaya diri atau tidak. Saya hanya bisa menahannya, kata Kincuan. Saya harap Anda memperlakukan putri saya dengan baik. Saya tidak punya permintaan lain, kata wanita itu lembut. Kincuan memandangi wanita itu dan berkata dengan serius, Aku mencintai saudari Su lebih dari diriku sendiri. Aku berjanji padamu di sini bahwa selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan dia menderita keluhan apapun. "Kincuan, jangan katakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu," kata Suhe. "Aku menghargai ketulusanmu. Baiklah, sekarang semuanya sudah seperti ini. Terserah pada kehendak langit," kata wanita itu. "Ini tidak terlalu serius, kecuali seniman bela diri tingkat kaisar yang kuat datang. Aku bisa mengatasinya," kata Kincuan. Mata wanita itu berbinar, dan dia tersenyum pasti tidak ada seniman bela diri tingkat kaisar, karena seniman bela diri tingkat kaisar di spirit realm paling banyak dapat mengerahkan kekuatan tingkat ke-9 dari tingkat kaisar. Jadi, mereka yang menjadi kaisar seniman bela diri tingkat tinggi akan pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Mereka takut akan dibunuh. Kincuan terdiam, lalu matanya berbinar. Begitukah? Itu bagus. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Kincuan dan Suhe memasak bersama. Terutama Kincuan yang memasak dan Suhe yang membantu. Kincuan sangat menyukai perasaan saat ini. Dia berbicara dengan lembut, dan kehangatan langsung masuk ke hatinya. Itu seperti aliran jernih yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu tak terlukiskan tenang dan nyaman. Segera, meja yang penuh dengan hidangan sudah siap. Itu terlihat dan berbau harum. Hanya dengan melihat penampilannya, itu membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Aromanya begitu menggoda sehingga membuat orang mengeluarkan air liur. Mereka berempat makan dengan gembira. Tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang keterampilan memasak kincuan. Grid Tyrant Body Level 3, ditambah resep 5 Elements Immortal Chef dan sebotol anggur prem, rasanya seperti kenikmatan abadi. Wanita itu juga terkejut. Dia tidak menyangka kincuan memiliki keterampilan ini. Perlu diketahui bahwa para ahli bela diri, terutama yang kuat, jarang memasak. Apalagi, keterampilan memasak semacam ini hampir bisa mengejutkan dunia dan membuat para dewa menangis. Putrinya memiliki kekayaan untuk makan. Juga, kekuatan anak ini sangat menakutkan. Apalagi yang bisa dia lakukan. Bab 683 Setelah mengetahui bahwa alam roh tidak dapat memiliki keberadaan di atas tingkat kaisar, Kincuan santai. Selama itu bukan level kaisar, Kincuan yakin dia bisa menghadapinya. Kincuan mengeluarkan beberapa pil yang sudah disiapkan, Flowing Wind Divine Boots, dan Water Moon Immortal Robe yang disiapkan khusus untuk Suhe. Suhe memiliki tubuh harta karun tulang yang luar biasa. Sampai batas tertentu, itu adalah tubuh lima elemen. Ini juga merupakan kekuatan tubuh harta karun tulang luar biasa. Tentu saja, Suhe juga memberinya hadiah yang murah hati. Pil, jimat, senjata, baju besi, del, gadis kecil itu tentu saja juga punya kekuatan. Suhe telah meningkat pesat, terutama dalam kekuatan tempur yang sebenarnya. Wanita juga, Hundred Flower Palace, adalah cangkang kosong sekarang. Saat itu, mereka hampir dimusnahkan. Keluarga Wen dan Mu masih bermusuhan dengan Hundred Flower Palace. Keluarga Bian berada dalam posisi canggung sekarang. Sebelum dia menyadarinya, seminggu telah berlalu. Kincuan telah menemani Suhe dan gadis kecil itu selama seminggu penuh, meningkatkan kekuatan mereka dan mengajari mereka beberapa hal. Dia tidak turun gunung, tetapi pada hari ini orang lain datang. Rombongan itu dipimpin oleh dua pria: seorang pria parubaya yang anggun dan seorang pria muda yang tampan. Kelompok itu menemukan ibu su, Tuan Istana Su. Cuacanya bagus hari ini. Mengapa kita tidak menyelesaikan pernikahan hari ini? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Orang-orang di belakang membawa hadiah pertunangan ke depan. Ekspresi ibu Su sangat tenang. Dia tersenyum pada pria parubaya itu, Tuan Bian, lupakan tentang pertunangan. Mengapa kita tidak menjadi sekutu? Selama kita memiliki hubungan yang baik, tidak masalah. Pria parubaya itu diam dan tidak mengerti. Dua hari lalu, Hundred Flower Palace kokoh sementara keluarga Bian ragu-ragu. Pada akhirnya, keluarga Bian mengambil keputusan dan memutuskan untuk menikah dengan Hundred Flower Palace. Mereka membentuk aliansi dan berperang melawan keluarga Wen dan mu bersama. Tanpa diduga, Hundred Flower Palace tidak menginginkan pernikahan itu. Pria muda tampan di samping ekspresi pria parubaya itu berubah. Kenapa tak ada alasan? Pada saat ini, kincuan masuk, kincuan dan Suhe masuk. Orang yang berbicara adalah kincuan. Ketika pemuda itu melihat kincuan, kerutannya semakin dalam. Dia berkata dengan sedih, "Siapa kamu? Apakah kamu berhak berbicara di sini?" Kincuan tertawa ketika mendengar itu. Dia berkata kepada Su He, pasangan nikah sebelumnya adalah orang bodoh ini. Su He memelototi Kincuan. Sekilas Kincuan tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang yang baik. Ditambah dengan ekspresi dan nada orang ini, dia bukanlah orang yang baik. Pemuda itu adalah Bian King. Ketika Bian King mendengar kata-kata Kincuan, dia sangat marah. Dalam sekejap, wajahnya berubah jelek saat dia melihat Kincuan. Little B. Start, kamu berani memarahiku. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap Bian King. Tatapannya tenang, tapi itu membuat Bian King merasa kedinginan. Mati. Suara tamparan keras terdengar, dan seluruh tubuh Bian King dikirim terbang. Tuan Istana Su, apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Wajah pria parubaya itu juga sangat jelek. Lagi pula, pada kesempatan seperti itu, dia membawa keponakannya, putra pemimpin keluarga, untuk bertunangan. Tidak hanya mereka tidak bertunangan, tetapi mereka juga dipukuli. Siapapun akan marah. Kekuatan keluarga Bian tidak lebih lemah dari Istana Bunga. Lagi pula, Istana Bunga bukan lagi Istana Bunga di masa lalu. Aku akan membunuhmu, beraninya kau memukulku! Aku akan membunuhmu, Bian King. Marah! Dia adalah putra dari pemimpin keluarga-keluarga Bian. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Wajahnya ditampar oleh seorang pemuda. Yang lebih buruk adalah hal itu dilakukan di depan Suhe. Ini tak tertahankan. Jika dia tidak menghancurkan tulangnya dan menyebarkan abunya, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Ibu Suhe tersenyum. Itu normal dipukuli karena mulut murahanmu. Kamu, pria parubaya, itu sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kincuan tidak menyangka Ibu Suhe begitu belak-belakan. Dia tahu bahwa Ibu Suhe memberitahunya bahwa dia akan mendukungnya sepenuhnya. Jika itu adalah Istana Bunga di masa lalu, Bian King tidak akan berani berbicara seperti ini. Sekarang kekuatan Istana Bunga telah sangat berkurang. Istana Bunga dapat dikatakan sebagai mas kawin untuk Suhe. Bian King tergila-gila dengan pernikahan itu. Suhe adalah kecantikan yang tiada taraf dan kuat. Dia juga master istana dari Istana Bunga. Jika dia menikahinya, dia akan mencapai langit dalam satu langkah. Dia akan bisa berdiri teguh di keluarga Bian. Kemudian, posisi pemimpin keluarga keluarga Bian akan menjadi miliknya. Dia telah bermimpi tentang hal itu. Tiba-tiba, semuanya hilang. Secara alami, dia tidak bisa menerimanya. Pak Bian, meskipun kita tidak bisa menikah, kita bisa menjadi sekutu. Seperti keluarga. Bagaimana? Ibu Suhe tersenyum dan berkata. Wajah pria parubaya itu sangat jelek, tetapi dia menahannya. Dia berkata kepada Ibu Suhe, "Karena kita tidak bisa menikah, kita akan kembali dulu. Saya akan tahu tentang aliansi setelah saya melihat pemimpin keluarga." Ibu Suhe hanya bersikap sopan. "Apa yang terjadi hari ini?" Pada dasarnya mendorong keluarga Bian ke keluarga Wen dan keluargamu. Memikirkan hal ini, Ibu Suhe menghela nafas dan menatap kincuan, "Bibi, jangan khawatir, jangan khawatir," kata kincuan kekaisaran Nanyu. Pengajar Kekaisaran Wu Chen yang cantik keluar dari pengasingan. Dia memiliki senyum di wajahnya. Dia telah menerobos. Dia adalah eksistensi tingkat kaisar, permaisuri. Sayangnya, ini adalah alam roh. Oleh karena itu, dia masih berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar. Namun, meskipun dia masih berada di puncak tingkat ke-9 dari tingkat kaisar, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Eksistensi semacam ini yang telah ditekan ke puncak tingkat ke-9 dari tingkat kaisar dapat langsung membunuh seniman bela diri tingkat kaisar tingkat 9 lainnya dengan mudah. Surat di tangannya ditinggalkan untuknya oleh Kincuan. Tidak banyak kata yang tertulis di sana. Ketika Anda melihat surat ini, Anda seharusnya sudah menjadi eksistensi tingkat kaisar. Masalah antara Anda dan Istana Tiandu ditakdirkan untuk berakhir. Orang luar tidak boleh ikut campur. Sekarang Anda memiliki kekuatan, sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana membujuk Anda. Oleh karena itu, selama Anda memiliki hati nurani yang bersih dan tidak ada penyesalan, Anda dapat melanjutkan dan melakukannya dengan berani. Pengajar kekaisaran perempuan mengungkapkan senyum tipis. Dia meninggalkan surat dan pergi. Setengah bulan kemudian, sosok Nuguo muncul di depan Istana Tiandu. Istana Tiandu terletak di puncak gunung. Melihat istana yang megah dan megah, Wu Chen merasa sangat sedih. Ibunya telah dibunuh oleh wanita itu. Keluarga ibunya juga telah dimusnahkan. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Wanita ini harus mati, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya harus mati. Dia berdiri di depan Istana Tiandu untuk waktu yang lama. Banyak orang dari Istana Tiandu menyaksikan dari jauh. Mereka semua mengenal wanita cantik ini. Dia adalah pengajar kekaisaran yang paling cantik dari Kekaisaran Nanyu. Kali ini, nama imperial preceptor perempuan telah menyebar luas dalam kontes untuk gua stalaktit 10.000 tahun. Dia berdiri di depan Istana Tiandu Sangat cepat, seseorang menyebarkan berita ke Romantic Sky. Lang Mantian tidak mengerti, tapi dia tetap keluar. Dia melihat sosok Wu Chen dari jauh. Tiba-tiba, sesaat, dia mendapat ilusi bahwa sosok ini sangat mirip dengan sosok kecil di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini. Ini tidak mungkin. Dia sudah mati. Dia, ibunya, dan keluarganya semua mati. Ini tidak mungkin. Bab 684. Dasles sangat kesal sekarang. Lagi pula, dia datang untuk membalas dendam hari ini. Setiap kali dia melihat Lang Mantian, dia akan merasa sangat berkonflik karena dia tidak tahu apakah dia berada di balik semua yang telah dilakukan wanita itu. Dia harus membalas dendam. Jika ada satu orang di hatinya yang masih memiliki bayangan, itu adalah Lang Mantian. Adegan masa kecilnya masih jelas dalam benaknya. Itu adalah hari-hari paling bahagia dan paling berharga selama bertahun-tahun ini. Kenapa kamu tidak masuk? Lang Mantian berjalan di depan Dasles dan berkata sambil tersenyum. Dasles memandang Lang Mantian dan berkata setelah beberapa saat, Peles Master Lang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Oh, silakan. Lang Mantian tersenyum. Pemusnahan keluarga Sin, penasihat kerajaan berkata dengan lembut sambil menatap Dasles. Ekspresi Lang Mantian berubah dan dia menatap Dasles dengan tajam. Kenapa kamu menanyakan ini? Sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahui hubungan Lang Mantian dengan keluarga Sin, namun banyak orang yang mengetahui bahwa salah satu wanitanya adalah anggota keluarga Sin. Bagaimanapun, pemusnahan keluarga Sin adalah sesuatu yang terjadi beberapa dekade yang lalu. Saat ini, tidak ada yang menyebutkannya lagi. Karena saya datang hari ini untuk masalah ini. Saya mewakili keluarga Sin. Dasles berkata dengan lembut. Siapa kamu? Lang Mantian tidak bisa tetap tenang sekarang. Siapa aku? 30 tahun yang lalu, aku masih bisa memeluk lehermu dan memanggilmu ayah, kata Dasles pelan sambil menatap romantik Sky. Tubuh Lang Mantian tiba-tiba bergetar dan dia menatap Dasles. Iya ya, dia sebenarnya putrinya, putri yang dia pikir sudah mati. Dia telah dewasa, dan dia sangat luar biasa. Tidak heran dia memiliki ilusi sebelumnya. Kata-kata Dasles sangat mengguncang hatinya. Kata-kata Uchen sangat mengguncang hatinya. Dia merasa bersalah dan malu. Saat itu, usianya baru beberapa tahun. Dia adalah putri kecilnya, seorang gadis cantik yang seperti mutiara di telapak tangannya. Bisa dikatakan bahwa dia adalah kekasihnya, sebuah eksistensi yang bisa dia lindungi dengan nyawanya. Setelah kecelakaan keluarga Sin, dia juga merasakan sakit di hatinya. Tapi waktu bisa menyembuhkan segalanya, tapi setiap kali dia memikirkannya, dia masih merasakan sakit. Istana Tuan Lang, saya melihat apa yang terjadi saat itu. Hari ini, saya memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam keluarga Sin dan ibu saya. Maukah Anda membantu saya? Dasles menatap Romantik Sky dan berkata dengan lembut. Jantung Lang Mantian melonjak. Dia sudah menyadari sesuatu. Dia tahu pasti bahwa dia tidak melakukannya. Dia mencintai ibu dan putrinya. Tapi sekarang putrinya datang ke sini untuk membalas dendam, dia sudah bisa menebak siapa yang menyerang keluarga Sin. Dia tidak percaya bahwa wanita anggun akan melakukan hal seperti itu. Iya ya, apakah itu benar-benar dia? Wajah romantis menjadi gelap. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kok bisa salah? Dasles menatap Lang Mantian dan berkata. Wajah Lang Mantian pucat saat dia melepaskan auranya. Lang Mantian, kamu benar-benar percaya pada orang luar dan bukan aku. Suara dingin terdengar, dan sekelompok orang berjalan keluar. Pada saat yang sama, banyak orang keluar, langsung mengusir orang-orang di sekitarnya. Saat ini, di atas gerbang gunung, di pintu masuk Istana Tiandu, tidak ada orang luar. Yang memimpin adalah seorang wanita yang anggun dan mulia, anggun dan berbudi luhur. Dia memiliki sikap yang luar biasa, di sampingnya adalah Lang Jing Feng dan banyak lainnya. Tiba-tiba, romantic heaven menyadari sesuatu. Dia memandangi wanita yang telah tinggal bersamanya selama beberapa dekade. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Kamu sudah percaya padaku di dalam hatimu. Kenapa kamu masih bertanya padaku? Kata wanita itu dengan tenang. Tubuh Lang Mantian sedikit gemetar, dan dia menatap wanita itu. Lang Mantian, karena dia telah menemukan tempat ini, sekarang saatnya bagi kita untuk mengakhiri. Benar, izinkan saya memberitahu Anda nama asli saya. Saya Ge Wanrong. Anda tahu bahwa Istana Tiandu, Sekte Kejadian Bumi, dan Sekte Kaisar ada tiga cabang. "Saya ingin mereka bersatu kembali dan mengembalikan kejayaan formasi Sekte Surgawi Tiga Bakat," kata wanita itu dengan lembut. "Kamu telah menggunakan aku selama ini untuk mencuri dari Istana Tiandu. Lang Mantian juga orang yang ambisius. Wanita ini lembut dan cakap, jadi dia secara bertahap memercayainya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan sangat ambisius. Benar, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan marah, aku tahu suatu hari kita akan menjadi musuh dan bahkan berkelahi." Aku tidak ingin mempersulit Jing Feng, jadi dia bukan anakmu," Ge Rong kata perlahan. Ge Rong berkata perlahan, kata demi kata, tetapi setiap kata tajam. Dia telah mempersiapkan rencana ini selama beberapa dekade. Bahkan dia dan anak Lang Mantian adalah bagian darinya, dan itu sangat penting. Tubuh Lang Mantian bergetar. Dia tahu bahwa wanita ini mengatakan yang sebenarnya. Dia telah menghancurkan Klan Xin. Dalam sekejap, setengah dari rambut hitamnya memutih. Wu Chen berdiri di samping Lang Mantian dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Saat ini, Lang Mantian merasa ingin menangis. Tapi dia adalah seorang pria, pria dengan semangat yang gigih. Dia berbalik untuk melihat Wu Chen. Iya ya, aku telah mengecewakanmu dan ibumu. Aku telah mengecewakan klan Xin. Aku memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Lang Mantian sepertinya sudah sangat tua. Dia memandang wanita yang akrab namun aneh di depannya, dan kemudian pada putra luar biasa yang selalu dia banggakan. Lang Jingfeng sangat tenang. Dia memandang Lang Mantian dan akhirnya berkata, "Saya harap Anda bisa melepaskan segalanya. Sejujurnya, saya tidak ingin melawan Anda. Tidak peduli apa, kami telah menjadi ayah dan anak selama beberapa dekade. Anda bukan milik saya pertandingan, jadi jangan menghalangi jalanku." Lang Mantian memandang Lang Jingfeng. Ini adalah anak yang dia besarkan. Dia telah menyaksikannya tumbuh. Dan wanita ini, pada saat ini, Lang Mantian akhirnya mengetahui apa itu hati seorang wanita memotongmu dengan pisau atau menusukmu dengan pedang tidak akan sekejam ini. Itu akan membuat Anda merasa sangat sakit sehingga Anda lebih baik mati. Saat ini, Lang Mantian merasa putus asa. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini telah kehilangan semua minat dalam hidup. Pada saat ini, dia juga mengerti apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Pada saat ini, dia sangat kesepian dan sunyi. Ucen tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia meraih pergelangan tangan Lang Mantian dengan erat. Ayah, jangan sedih kamu masih memiliki aku dan putrimu. Aku orang yang paling dekat denganmu. Tubuh Lang Mantian bergetar. Pada saat ini, bumi yang kering seolah bertemu dengan mata air. Dia melihat cahaya fajar dalam kegelapan. Dia tiba-tiba melupakan putri di sisinya ini. Pukulan dari sebelumnya telah mengubahnya menjadi abu. Dia berbalik dan meraih tangan putrinya rata-rat. Ya ya, aku telah mengecewakanmu. Mendengarmu memanggilku ayah lagi dalam hidup ini, aku sudah puas. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Ayah, kamu tidak bisa mati. Kamu adalah satu-satunya keluargaku. Apakah kamu ingin aku tidak memiliki siapapun untuk diandalkan? Tidak mudah bagiku untuk menemukanmu. Jadi kamu tidak bisa meninggalkanku. Uchen berkata dengan lembut. Lang Mantian dipenuhi dengan emosi. Dia menatap Uchen dengan penuh kasih. Dia telah hidup sendirian selama bertahun-tahun. Di masa lalu, dia tidak berpikir bahwa dia sendirian. Sekarang, dia tahu betapa sulitnya bagi putrinya. Membawa sejumlah besar kebencian di punggungnya dan maju sendirian, dia memiliki kultivasi saat ini. Seberapa kuat dia harus mencapai ini? Oke, aku tidak akan mati. Aku ingin menemani putriku. Tubuh Lang Mantian memancarkan aura yang kuat. Wu Chen tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa jauh lebih santai. Bab 685. Lang Mantian, katakan sesuatu. Apakah kamu akan pergi atau kita akan menjadi musuh? Ge Wanrong berkata kepada Lang Mantian. Hahaha, untuk berpikir bahwa aku lebih mampu dari yang lain. Aku tidak menyangka akan diperankan oleh seorang wanita. Konyol, konyol, tawalang mantian dipenuhi dengan kepahitan dan ventilasi yang tak terkatakan. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Jawab pertanyaanku, kata Gewanrong dingin. Aku tidak butuh ayahku untuk menjawabmu. Biarkan aku memberitahumu. Kamu tidak perlu memikirkan pertanyaan itu karena kamu harus mati hari ini. Dasles berkata pada Gewanrong. Gewanrong memandangi Dasles dan mencibir, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu luar biasa. Jika bukan karena kincuan itu, menurutmu seberapa kuat kamu? Dasles memandangnya dengan acuh tak acuh, bodoh. Kamu berani memarahiku? Baiklah, dulu, aku juga penasaran. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Kamu tidak menghargai hidupmu dan datang ke sini untuk mati. Bodoh sekali. Ge Wanrong menatap Wu Chen dengan dingin. Ge Wanrong, kata-katamu menunjukkan bahwa kamu bodoh. Karena aku berani datang, aku pasti memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Kamu masih bisa mengatakan kata-kata sarkastik seperti itu. Kamu yang bodoh beberapa orang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Panggil semua orang yang berpartisipasi dalam pemusnahan keluarga Sin. Aku tidak akan mencari mereka satu per satu. Mereka semua harus mati, kata Dasles. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan memenuhi permintaanmu dan memberitahumu betapa bodohnya kamu, kata Gewan Rong sambil menunjuk seorang pria di sampingnya. Pria itu mengangguk dan pergi. Segera, beberapa orang muncul satu demi satu. Ada lusinan dari mereka dan mereka semua ahli. Dasles memandangi mereka satu per satu. Wajah orang-orang itu tercetak jelas di benaknya. Sampai sekarang, mereka tidak memudar sama sekali. Oleh karena itu, dia melihat orang-orang ini dan membandingkannya dengan yang ada di pikirannya. Delapan belas lagi, Dasles berkata dengan acuh tak acuh. Lima hilang, tujuh tewas, dan sisanya lumpuh dan luka berat. Mereka sudah lama pergi, kata Gewanrong. Dasles memandang orang-orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa bergerak. Sudah waktunya untuk membayar hutang darah keluarga Sin. Saat Dasles selesai berbicara, aura di sekelilingnya berangsur-angsur naik. Water moon immortal robe, flowing wind divine shoes, dan pedang panjang seperti air muncul di tangannya. Konyol, karena itu masalahnya, silakan bunuh dia, Cibir Gewanrong. Ya, orang-orang ini berjalan maju. Kurang ajar, Romantic Heaven meraung dengan marah. Lang mantian? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah penguasa istana-istana Tiandu? Kata Ge Pada saat ini, Dasles langsung bergerak. Saat auranya naik, air di sekitarnya langsung memenuhi cakrawala. Dasles bergerak dan sepertinya ada naga air yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, bergegas dengan Dasles. Auranya seperti naga. Dia telah mencapai tingkat transformasi. Ini. Bahkan tingkat kaisar tingkat ke-9 yang sempurna tidak dapat mencapai tingkat ini. Ini bukan gerakan yang disengaja, itu hanya mengikuti auranya. Rana ini berada di luar level Kaisar. Mungkinkah dia sudah melangkah ke pintu tingkat Kaisar, atau apakah konsepsinya telah mencapai tingkat Kaisar? Pada saat ini, ekspresi Gwanrong dan yang lainnya sedikit berubah. Namun, tidak akan ada keberadaan tingkat Kaisar di Alam Roh. Kaisar tidak akan berani datang ke sini karena takut disergap. Jika sekelompok seniman bela diri tingkat Kaisar tingkat sembilan yang lengkap membunuh mereka, mereka akan benar-benar menangis. Dengan demikian. Mereka yang mencapai tingkat kaisar akan meninggalkan alam roh. Dunia air. Icebound 10000 mil. Istirahat naga es. Kekuatan yang ditampilkan kali ini tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Ini adalah level yang benar-benar baru. Ini adalah kekuatan tingkat kaisar yang ditekan tetapi masih mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Meskipun keberadaan tingkat kaisar tidak akan muncul di alam roh, keberadaan tingkat kaisar masih jauh lebih kuat daripada keberadaan tingkat kaisar. Namun, tubuh Dasles sangat menakutkan. Dia memiliki tubuh batu suci, hati dewa air, dan warisan dewa air. Gadis batu lahir dengan Heaven and Great path. Inilah mengapa Dasles sangat menakutkan. Bahkan Lang Jing Feng, yang tidak ada, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menembus ke tingkat kaisar, dia mendapatkan banyak hal. Kali ini, lebih dari sepuluh orang terluka parah dan diambang kematian. Tiga bahkan tewas di tempat. Apalagi jumlah ini masih terus bertambah. Ombak dahsyat, Ribuan mil es, dan naga es mendatangkan malapetaka. Guguk, guguk. Gelombang mengerikan itu seperti air mendidih. Itu membuat hati orang berdebar. Telapak air lemah. Air yang berbudi luhur. Air tanpa ampun. Membunuh. Pada saat ini, Aura Dasles liar. Kemanapun dia pergi, darah berceceran. Dalam sekejap, lebih dari separuh orang di sini tewas atau terluka. Tidak bagus, dia telah menembus ke tingkat kaisar. Berlari kita tidak bisa lari. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, kita semua akan mati. Semuanya, ayo bunuh dia bersama, atau kita semua akan mati. Bertarung. Tapi sekarang, orang-orang ini tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Dasles. Tanpa debu seperti ikan di air, dia maju dan mundur. Setiap serangan pedang bisa melukai lawan. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati dalam satu pukulan. Lang Jingfeng dan Ge Wanrong juga ikut bertempur. Pada saat ini, Wajah mereka jelek dan ketakutan. Perkembangan situasi sudah melebihi harapan mereka. Kekuatan Lang Jing Feng sangat menakutkan. Lagi pula, fisik dan warisannya tidak kalah dengan Dasles, hanya saja kekuatannya lebih rendah. Tapi mereka tidak bisa menghentikan pembantaian Dasles. Dalam gelombang dahsyat, orang-orang ini tidak bisa lari, bahkan jika mereka mau. Keterikatan air, penjara air. Mata Dasles tenang, tapi serangannya menentukan. Satu pedang demi satu. Jumlah orang di sisi lain berkurang. Mereka semakin putus asa. Bahkan satu orang bunuh diri. Mereka tidak bisa bertahan hidup sama sekali. Dasles tidak akan membiarkan mereka hidup. Wajah Lang Jing Feng pucat. Dia sama sekali tidak cocok. Alasan dia bisa bertahan adalah karena Dasles tidak peduli untuk membunuhnya. Saat hanya Gewan Rong dan Lang Jing Feng yang tersisa, mereka juga takut. Dasles menatap Gewan Rong. Wajah Gewan Rong sepucat kertas. Dia memegang pedangnya rata-rata tapi dia masih putus asa. Dia adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah jatuh dari surga ke neraka. Lang Jingfeng tidak lebih baik. Hari ini, dia telah meletakkan kartunya di atas meja. Dia seharusnya bangga. Dia seharusnya menyaksikan Romantic Sky jatuh dalam keputusasaan. Mereka juga telah melihatnya. Mereka telah melihat Romantic Sky jatuh dalam keputusasaan. Istana Tiandu berada dalam jangkauan. Tetapi banyak hal telah berubah terlalu cepat. Mereka sama sekali tidak mengharapkannya. Mereka merasa kebanggaan mereka sebelumnya terlalu ironis. Sekarang giliranmu, Dasles menatap Wanrong. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya. Aku dari keluarga G, ketika saatnya tiba, sekte kejadian bumi dan sekte kaisar akan datang untuk membunuhmu. Bagaimana kalau kita bernegosiasi? Gwanrong memaksa dirinya untuk tenang. Aku bilang kamu wanita bodoh. Kamu pikir kamu sangat pintar. Aku tidak perlu membicarakan apapun denganmu. Kamu harus mati hari ini, kata Dasles dengan tenang. Kalau begitu lakukanlah. Kita tidak tahu siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. G. Wanrong menggertakkan giginya. Dewa air bunuh. Diserang tanpa debu. Tiga ribu air lemah. Bab 686. G. Wanrong terkejut. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Airnya jernih dan penuh spiritualitas. Dia tidak bisa mengelak atau memblokirnya. Saat ini, G. Wanrong kaget. Wajahnya pucat. Hasil. Air berlalu dan G. Wanrong menghilang. Wajah Lang Jing Feng pucat. Dia memandang Wu Chen dengan marah tetapi dia tidak menyerang. Dia tidak bisa mengalahkan Wu Chen sama sekali. Setelah Dasles membunuh Ge Wanrong, Rong, dia menghela nafas. Bertahun-tahun terpendam, bertahun-tahun penindasan dilepaskan. Pembalasan dendam. Ibu, apakah kamu melihat itu? Wu Chen menatap langit dengan air mata di wajahnya. Adegan yang tak terhitung jumlahnya diputar ulang di benaknya. Wajah musuhnya, kekejaman musuhnya. Hari ini, mereka semua dihukum sosok Lang Jingfeng menghilang. Dengan kebencian, dia menghilang. Wu Chen tidak berencana untuk membunuhnya. Apa yang terjadi di masa lalu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, meskipun dia bukan putra ayahnya, dia telah dibesarkan oleh ayahnya selama beberapa dekade. Dia selalu memperlakukannya sebagai anaknya sendiri, jadi dia tidak membunuhnya. Lang Mantian menatap putrinya, hatinya berada dalam kekacauan. Dia sepertinya sudah sangat tua. Wu Chen berjalan mendekat dan memeluk lengannya. Ayah, Lihat, ibu melihat kita dan tersenyum. Wu Chen menatap langit dan berkata dengan lembut. "Iya ya, apakah kamu membenciku?" Romantik mengulurkan tangan dan mengusap kepala putrinya. "Dulu, tapi sekarang tidak," kata Wu Chen lembut. "Ayah, apakah aku gagal?" Lang Mantian tersenyum pahit. "Ayah, jika kamu berpikir kamu gagal, maka kamu gagal. Jika kamu berpikir kamu adalah seorang pemenang, maka kamu adalah seorang pemenang." Wu Chen tersenyum. Pada saat ini, Wu Chen secemerlang anak kecil. Dia bukan guru yang dingin dan tidak bisa didekati lagi. Hari-hari Kincuan di Istana Bunga terasa nyaman. Setelah senam pagi, Suhe berkata kepada Kincuan, keluarga Bian, keluarga Wen, dan keluargamu telah membentuk aliansi. Melihat wajah berat Suhe, Kincuan tersenyum, percayalah padaku. Suhe memandang Kincuan dan mengangguk, aku percaya padamu, aku selalu percaya. Spirit Flower City memiliki empat kekuatan utama, dan tiga keluarga lainnya telah membentuk aliansi. Tampaknya Kincuan telah menamparkan Bian King terakhir kali, yang membuat keluarga Bian marah. Menamparkan Bian King sama dengan menamparkan wajah keluarga Bian. Istana Seratus Bunga pernah menjadi yang terkuat dari empat keluarga. Sayangnya, itu disergap oleh keluarga Wen dan keluarga Mu, menyebabkan kekuatannya sangat rusak. Sekarang, kekuatannya tidak sebesar sebelumnya. Namun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Jadi, jika ada keluarga lain yang ingin menghancurkan Istana Seratus Bunga sendirian, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, Istana Bunga adalah musuh bebuyutan bagi Klan Wen dan Mu, dan kedua klan ini bermimpi memusnahkan Istana Bunga untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Sekarang adalah kesempatan sebelumnya, ketika keluarga Bian ingin bergandengan tangan dengan Istana Ratusan Bunga, hal itu membuat kedua keluarga merasa tidak nyaman. Jika Istana Ratusan Bunga dan keluarga Bian bergandengan tangan, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk menyingkirkan gulma sampai ke akar-akarnya. Namun, Istana bunga tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan memaksa Bian untuk memihak mereka. Ayo, mari bersulang untuk aliansi antara ketiga keluarga kita. Seorang pria terpelajar berkata dengan gembira. Ini adalah pria Parubaya yang terlihat terpelajar dan tajam. Dia adalah kepala keluarga Wen, Wen Anji. Sebelumnya, putraku sangat menyukai gadis dari istana ratusan bunga itu. Siapa sangka dia begitu ceroboh dan benar-benar memukul putraku. Terima kasih kakak Wen dan kakakmu atas pengertianmu. Kepala keluarga Bian berkata dengan nada meminta maaf, "Haha, ini bahkan lebih baik. Sekarang kita semua berada di pihak yang sama. Ini adalah hal yang baik. Di masa depan, Spirit Flower City akan menjadi milik tiga keluarga kita. Spirit Flower City sangat besar, dan jika satu atau dua keluarga tidak bisa mengatasinya, maka tiga keluarga bisa. Di masa depan, kita semua akan menjadi sahabat dekat, saudara dekat." Kepala keluargamu, Mu Fang Yuan, tertawa. Benar, benar, ayo, ayo. Mari kita minum. Hari ini adalah hari yang baik. Kincuan memikirkan tentang apa yang dikatakan Raja Iblis sebelumnya tidak perlu menemukan istana ratusan bunga. Setelah kekuatan Anda cukup, Anda akan muncul secara alami. Memikirkannya itu memang benar. Selain itu, situasi istana ratusan bunga saat ini tidak terlalu optimis. Jika dia tidak memiliki kekuatan, maka datang ke sini hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tanpa sadar, tiga hari lagi berlalu. Bisa, n. Saya akhirnya berhasil. Formasi naik level, formasi peringkat delapan sekarang semakin sulit untuk menaikkan level formasi. Formasi, posisi dewa, dan jimat hampir semuanya diratakan. Posisi dewa tujuh bunga, jimat peringkat tujuh, dan formasi peringkat tujuh sekarang. Formasi berada di peringkat delapan. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan segera mencapai jimat peringkat delapan dan posisi dewa bunga delapan. Kekuatannya masih di peringkat 8 Emperor level, tapi sudah stabil. Masih butuh waktu baginya untuk mencapai peringkat 9. Pada hari keempat aliansi antara tiga keluarga, para ahli dari tiga keluarga membentuk tim yang terdiri dari beberapa ratus orang dan datang ke Gunung Seratus Bunga, memblokir gerbang gunung. Gunung terbang yang kuat menutupi langit dan menutupi matahari. Seluruh istana ratusan bunga tampak mendung. Aura para ahli membuat seluruh istana ratusan bunga cemas, dan para penjaga di gerbang telah lama ketakutan setengah mati. Kincuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Bukankah ketiga keluarga merasa itu terlalu gegabah? Saat ini, Su He datang ke sisi Kincuan. Melihat alisnya yang sedikit berkerut, Kincuan mengulurkan tangan untuk membantunya merapikannya, dan menatapnya sambil tersenyum. Her, sudah ku bilang jangan khawatir. Berbahagialah. Su He tersenyum dan mengangguk. Dengan Kincuan di sisinya, dia sebenarnya sangat nyaman. Dia tersenyum dan memegang tangan Kincuan, dan mereka berdua berjalan menuju pintu masuk istana seratus bunga. Setelah beberapa langkah, ibu Sudan yang lainnya keluar. Orang-orang ini semuanya berada di peringkat sembilan tingkat kaisar, dan mereka adalah pilar istana ratusan bunga, serta fondasi terakhir. Namun, semuanya tampak sengsara dan khusyuk. Ibu Su menghela nafas pelan saat melihat kincuan. Dia benar-benar ingin Su He melarikan diri. Lebih dari 30 tahun yang lalu, dialah yang mengirim putra dan putrinya pergi. Musuh masih menjadi musuh dari dulu, tapi ada kekuatan tambahan. Istana ratusan bunga jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah mereka bisa selamat kali ini. Kincuan menatap ibu Su dengan tenang. Ketika dia berjalan ke pintu masuk, dia melambaikan tangannya, dan formasi itu diaktifkan. Ini adalah formasi yang telah disiapkan kincuan. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba, jadi dia tidak mengizinkan mereka memasuki istana ratusan bunga. Bibi, aku sudah menyiapkan formasi. Jangan biarkan siapapun keluar dari ratusan istana bunga. Ibu Su tertegun sejenak, lalu mengangguk dan memberi perintah. Sembilan istana, delapan trigram, formasi tujuh bintang. Lima elemen mistik, alam tingkat kedua. Formasi tingkat kedelapan. Rombongan berjalan ke pintu masuk istana ratusan bunga. Ketiga kekuatan itu sangat sunyi sekarang, dan tiga pria parubaya yang memimpin tampak tenang. Ibu Su memandangi mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Apakah kamu ingin mengulangi apa yang terjadi saat itu? Meskipun ekspresi ibu Suacu tak Acuh dia sebenarnya marah dan terbakar amarah. Suaminya telah mati dalam pertempuran itu, tetapi dia tidak berdaya untuk membalaskan dendamnya. Suhe mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah membunuh ayahnya, dan bahkan saudara laki-lakinya. Kakaknya juga terluka saat itu, itulah sebabnya dia meninggal di usia muda. Bab 687 Suhe mendengar kata-kata kincuan dan memandang kincuan. Meskipun dia percaya pada kincuan, dia tidak percaya diri setelah melihat ukuran sisi lain. Lagi pula, ada celah besar antara kedua belah pihak. Hampir mustahil untuk menang. Tapi dia masih menaruh harapan besar pada kincuan. Dia mempercayainya dari lubuk hatinya. Yun Lanyu dan Tuan Muda yang semuanya karena dia. Saat itu, kincuan bisa menciptakan keajaiban. Mungkin dia bisa melakukannya lagi kali ini. Kincuan menatap Suhe, tubuhnya sebanding dengan tubuh binatang buas. Dia juga lebih kuat dari kincuan. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam kaisar. Dengan fondasi istana bunga dan tubuh Suhe, diharapkan mereka akan mencapai level ini setelah bertahun-tahun. Kincuan berkata dia ingin Suhe membunuh orang. Dia serius karena Kincuan memiliki kemampuan untuk membuat Suhe membunuh orang untuk balas dendam. Istana bunga tidak perlu ada lagi. Tidak perlu menempati posisi yang begitu baik. Sudah waktunya untuk menyerah, kata Wen Anji. Sampai batas tertentu, kekuatan keluarga Wen adalah yang terbesar. Kekuatannya juga samar-samar terkuat. Hari ini, Istana Bunga akan melawanmu sampai akhir," kata Ibu Suhe dengan dingin. "Tuan Istana Su, mengapa kamu melakukan ini? Ini sudah jalan buntu. Mengapa kamu ingin semua orang mati bersamamu? Mengapa kamu tidak memberi mereka jalan keluar?" Tepat, Tuan Istana Su terlalu egois. "Istana Bunga, dengarkan! Keluar sekarang dan pergi! Kami akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Tidak perlu mati, Istana Bunga sudah selesai." Tuan Keluarga Bian berkata kepada orang-orang di Istana Bunga. Orang-orang ini sebenarnya mencoba menabur perselisihan dan menyerang mereka. Namun, kata-kata ini sangat efektif karena semua orang dapat mengetahui bahwa Istana Bunga memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup kali ini. Ketika nyawa seseorang benar-benar terancam, kesetiaan dan keberanian pada saat itu menjadi rapuh. Ketika seseorang dengan jelas menyadari bahwa mengambil langkah maju akan menyebabkan kematian dan mengambil langkah mundur akan menyebabkan bertahan hidup. Pada saat seperti itu, 99% orang akan mundur selangkah. Ini adalah insting. Bertahan hidup adalah naluri. Tapi tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menonjol. Sisi lain tampaknya tidak terburu-buru dan hanya melihat istana bunga. Tapi semuanya memiliki awal. Seorang pemuda berjalan keluar dan berkata kepada Ibu Su, Nyonya Istana, "Saya hanya murid sekte luar. Jika saya mati, seluruh keluarga saya akan mati kelaparan. Kultivasi saya rendah, jadi saya tidak tahu apakah saya bisa meninggalkan." Begitu pemuda ini selesai berbicara, tiga orang lagi berdiri dan mengatakan hal yang hampir sama. Kemudian, tidak kurang dari delapan dari sepuluh murid sekte luar berdiri. Pada saat ini, Ibu Su melihat sekeliling dan berkata perlahan, sekte biasanya memberi Anda sumber daya dan persembahan kultivasi. Mengapa? Apakah agar Anda dapat pergi ketika sekte dalam bahaya? Tapi Asgard Master Su, kamu jelas tahu bahwa ini jalan buntu, namun kamu masih ingin mereka mati. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Kata Wen Anji. Wen Anji, kamu diam-diam menyerang istana seratus bunga dan membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Sekarang Anda memiliki wajah untuk mengatakan itu. Apakah Anda memiliki hak untuk mengatakan itu? Ibu Su berkata dengan dingin. Kami adalah lawan. Ini bukan serangan diam-diam, ini adalah metode. Kami adalah pesaing dan kami harus bertarung. Survival of the fittest, survival of the fittest. Kepala Istana Su, apa yang Anda katakan sebelumnya diucapkan karena marah. Apakah menurut Anda itu berguna? Mengapa Anda tidak membiarkan semua orang pergi? Dengan begitu, Anda bisa menjadi orang benar, dan saya tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Anda harus tahu bahwa membunuh adalah beban. Wen Anji berkata perlahan, "Dia tenang, anggun, tenang, dan beracun." Kincuan tidak tahan lagi, dan berkata kepada Wen Anji, "Aku benar-benar penasaran bagaimana orang idiot sepertimu menjadi patriark." Ada begitu banyak orang. Mengapa kamu membiarkan orang idiot keluar dan membodohi, atau apakah kalian semua idiot lebih rendah dari idiot bermarga Wen? Kincuan langsung memanggilnya "bodoh". Dia tidak hanya menyebut Wen Anji bodoh, tetapi dia juga memanggil semua orang. Anak muda, apakah kamu tidak tahu bahwa masalah datang dari mulut? Apakah menurutmu menyebut orang lain bodoh membuatmu pintar? Saya tidak akan menurunkan diri saya ke level Anda. Pergi sekarang dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Wen Anji berkata dengan tenang. Kincuan ingin tertawa. Pada saat ini, murid sekte luar berkata lagi, Kepala Istana Su, tolong biarkan kami pergi. Aku sekarang mengumumkan bahwa semua orang dari Istana Bunga masih menjadi anggota Istana Bunga. Jika kamu ingin pergi sekarang, cepatlah pergi. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan Istana Bunga," ibu su berkata langsung. "Wah, hanya ada beberapa murid sekte luar yang tersisa. Bagaimanapun, mereka hanyalah murid sekte luar. Ketika para dewa berperang, mereka akan mati. Juga ada orang yang pergi selama kekacauan. Begitu dimulai, banyak orang pergi. Lagi pula..." tinggal praktis merupakan jalan buntu. Ekspresi Ibu Su tenang tapi masih banyak orang setia di Istana Bunga, terutama mereka yang menjadi tulang punggung Istana Bunga. Kurang dari 20% dari mereka pergi. Kepala Istana Su, bagaimana perasaanmu sekarang? Wen Anji tersenyum dan berkata, "Saya sangat senang," kata Ibu Su. "Baiklah, sudah waktunya. Kita akan menyerang." Wajah lembut Wen Anji tiba-tiba menjadi dingin. "Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran," kata Ibu Su. "Bunuh-bunuh!" Membunuh. Memadamkan. Sebuah lingkaran cahaya muncul dan formasi di sekitar Hundred Flowers Palace naik. Itu seperti bola kristal berwarna-warni yang menyelimuti Hundred Flowers Palace. Pembentukan. Formasi level 8, batu mata formasi binatang buas dewa, tubuh tiran yang luar biasa, dan sembilan istana. Orang-orang dari Hundred Flowers Palace yang bersiap untuk bergerak semuanya berhenti. Bibi, perhatikan hari ini. Aku akan ikut dengan Hair. Perhatikan bagaimana kami berdua menagih hutang ini untukmu. Oke. Okay. Kincuan berkata dengan lembut. Ibu Su tertegun. Dia melihat musuh yang diblokir oleh formasi dan mengangguk. Baiklah, tapi aku ingin kamu dan dia baik-baik saja. Aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menggertak anakku. Jangan khawatir. Kincuan mengangguk dan berkata. Titik. Wen Anji terkejut dan mengerutkan kening. Formasi ini agak menakutkan. Mereka tidak bisa memecahkannya. Bahkan mereka tidak bisa memecahkannya. Apa yang sedang terjadi? Selama pihak lain tidak keluar, mereka tidak akan datang dengan sia-sia. Mereka akan kehilangan semua wajah mereka jika tersiar kabar. Kepala Istana Su, apakah kalian berencana menjadi kura-kura di sana? Wen Anji langsung mencoba memprovokasi mereka. Anjing tua, kamu tidak perlu memprovokasi kami. Kamu akan segera mati. Suara kincuan terdengar. Posisi Dewa Tujuh Bunga. Formasi Lima Elemen Buddha Suci. Binatang Macan Tutul Naga. Harta Karun Binatang King Kong Rat. Kincuan langsung membuka formasi dan menggunakan kemampuan ini. Suhe tercengang dan menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu bahwa Kincuan memiliki kemampuan yang begitu kuat. Lagi pula, mereka berdua tidak pernah bertarung bersama. Saat Suhe pergi, tingkat kultivasi mereka sangat rendah. Suhe mengenakan sepatu bot Dewa Angin mengalir, jubah abadi bulan air, dan sepasang sarung tangan tanpa debu. Bab 688 Ketika Wen Anji melihat Kinchuan dan Suhe keluar, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar kasus sebuah desa di Pohon Willow dan Bunga Tergelap di ujung terowongan. Wen Anji sama sekali tidak peduli dengan Kinchuan dan Suhe. Ada begitu banyak ahli di sini, apa yang bisa dilakukan dua anak muda? Her, bersiaplah untuk membunuh." Kinchuan berkata sambil mengeluarkan busur berat misterius dan panah naga penyerap jiwa. "Ya, Suhe juga penuh percaya diri. Bunuh Wen Anji," Kinchuan berkata dengan lembut. Su, dia mengangguk. Seperti kata pepatah, bunuh raja dulu. Untuk menembak seorang pria, tembak kudanya terlebih dahulu. Kincuan menarik busur dan anak panah dan melangkah ke udara dengan sembilan langkah menantang surga. Enam langkah. Mata dewa emas. Bidang gravitasi. Paku naga bumi emas. Suhe bergerak pada saat bersamaan. Tubuh harta karun tulang yang luar biasa. Dia berada di puncak tingkat kesembilan dari tingkat kaisar. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Treserbis. Beast. Lagi pula. Manusia lebih cerdas daripada Treserbis. Mengaum. Dengan raungan naga yang memekakan telinga, bayangan naga dewa muncul di busur berat misterius Kincuan. Itu tampak nyata dan mempesona. Sembilan naga dewa. Kekuatan Buddha. Kejutan, kekaguman, dan aura menakutkan menyebar. Kekuatan surgawi dari mata dewa telah membuat orang-orang ini kehilangan 20% dari kekuatan mereka. Bidang gravitasi membuatnya semakin buruk. Jika itu belum cukup, maka langkah selanjutnya adalah membuat orang-orang ini benar-benar merasa putus asa. Paku naga bumi emas. Rawa bumi. Hujan api meteor. Mutiara tabu. Kincuan menggunakan tabu perl pada saat kritis. Orang-orang dalam jarak tertentu tidak dapat pergi untuk jangka waktu tertentu. Mengaum. Gambar naga ilahi melesat melintasi langit dengan lingkaran cahaya yang cemerlang. Gemuruh. Adegan itu penuh kekerasan. Auranya kacau, dan jeritan memekakkan telinga. Mata ibu su langsung berbinar. Bukan hanya dia, mata semua orang di istana seratus bunga berbinar. Namun, ekspresi orang-orang yang telah meninggalkan istana seratus bunga dan menonton dari jauh sangat tidak sedap dipandang. Sekarang mereka dipenuhi dengan penyesalan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus menonton. Semuanya pergi dengan sedih. Binatang macan tutul naga masuk dan keluar dari sisi suhe. Dengan dukungan kursi dewa dan formasi susunan, binatang macan tutul naga bahkan didukung oleh tubuh tiran kincuan yang luar biasa. Sepanjang jalan, itu bisa dibilang pembantaian. Rawa bumi besar, domain gravitasi, paku naga bumi emas, dan hujan meteor babi sembilan kehidupan. Mereka yang tidak kuat langsung dibunuh dalam jumlah besar. Panah kincuan ditujukan pada dua orang lainnya, pemimpin klan Bian klan dan pemimpin klan Mu klan. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk membiarkan Suhe membunuh Wen Anji. Saat ini, mata indah Suhe tertuju pada Wen Anji. Niat membunuh di matanya melonjak. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari segalanya dan juga memahami rasa sakit ibunya. Musuhnya tidak hanya bebas dan bebas, tetapi dia juga berusaha membunuh mereka. Orang bisa membayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupan seperti itu. Tangan kupu-kupu ilusi. Tracerki melingkari tangannya. Dia menyerang seperti kupu-kupu yang menari, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, kekuatan Suhe jauh lebih kuat dari Wen Anji. Dia tidak lebih lemah dari pihak lain, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun kepada pihak lain. Hanya saja pihak lain memiliki banyak pembudidaya yang kuat. Dalam pertempuran dengan kekuatan yang sama, itu bergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak orang. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan Suhe langsung meningkat hampir 10 kali lipat oleh Kincuan. 10 kali? Konsep macam apa itu? Sekarang, dia hampir bisa membunuh Wen Anji dalam sedetik. Sekarang Suhe tahu mengapa Kincuan begitu percaya diri. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menahan semua orang ini di sini sendirian. Dia hanya butuh waktu, asalkan pihak lain tidak melarikan diri. Begitu Suhe bergerak, wajah Wen Anji berubah. Matanya berputar seolah ingin melakukan sesuatu. Dan kincuan terus menatapnya. Lompatan Naga. Binatang macan tutul naga telah menemani Suhe. Pada saat ini, ia langsung bergerak. Tidak diketahui apa yang akan digunakan Wen Anji, tapi sekarang itu terganggu oleh Dragon Leap dari Dragon Leopard Beast. Golden Dragon Leap juga berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba membuat tubuh Wen Anji berdiri diam. Saat ini, Suhe sudah tiba dan tangannya langsung menebas. Peng. Sebuah lingkaran cahaya yang terang meledak dan tubuh Wen Anji terbang mundur. Wajahnya pucat dan dia berkeringat deras. Pada saat ini, baju besi hitam muncul di tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi beberapa kali lebih besar, berubah menjadi raksasa berbaju besi hitam. Itu hitam pekat, bersenjata lengkap, dan membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Armor hitam mengeluarkan niat dingin. Huff, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu kuat. Tapi percuma, kamu tetap akan mati. Suara Wen Anji terdengar seperti setan. Mata Dewa Mas Kincuan menatap Wen Anji. Dengan satu pandangan, dia sedikit mengernyit. Ini juga harta karun, fragmen armor Dewa Iblis. Saat itu, armor Dewa Iblis juga merupakan artefak ilahi. Saat Dewa Iblis menghilang, itu berubah menjadi ratusan baju sirah yang rusak. Namun, masing-masing bagian juga bisa membentuk armornya sendiri, tapi kekuatannya hanya satu dari armor Dewa Iblis. Tapi sekarang, itu masih bisa dianggap sebagai artefak dewa. Kali ini, itu tidak akan mudah. Saat ini, Wen Anji tiba-tiba bergegas menuju Kincuan. Dia sudah tahu bahwa formasi itu milik Kincuan. Peningkatan kekuatan Suhe yang eksplosif dan kekuatannya sendiri yang melemah sebesar 20% semuanya karena pemuda ini. Jadi, dia ingin membunuh Kincuan dulu. Dengan begitu, istana seratus bunga bisa runtuh dengan sendirinya. Dia er, bunuh Mufang Yuan dan yang lainnya. Aku akan menahannya. Kincuan mengerutkan kening dan berkata. Suhe mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, okay, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja menahannya. Nanti kita akan bekerja sama untuk membunuhnya." Kincuan memberi Suhe tatapan meyakinkan. Suhe mengangguk dan bergegas menuju yang lain. Patriar keluarga Bian dan patriar keluarga telah diledakkan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan oleh panah Kincuan sebelumnya, dan banyak orang di sekitar mereka telah meninggal atau terluka. Sekarang tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Ditambah dengan metode yang ditunjukkan Kincuan dan Suhe, mereka sangat kecewa. Mereka memandang Wen Anji, berharap Wen Anji bisa segera menangani pemuda itu. Tapi sekarang, mereka harus menghadapi Suhe. Pemimpin keluarga Bian menyesal, karena putranya dipukuli, keluarga Bian kehilangan muka. Dia secara impulsif bersekutu dengan keluarga Wen dan keluargamu. Tapi sekarang, sepertinya situasinya tidak baik. Satu langkah salah dan dia akan mati, dan keluarga Bian akan tamat. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Mu Fang Yuan, ayo bertarung. Tidak ada jalan untuk kembali hari ini. Mu Fang Yuan juga mengertakkan gigi. Selain mereka berdua, ada puluhan orang yang bergegas menuju Suhe. Pertempuran akan segera dimulai. Kecepatan Suhe jauh lebih cepat dari kecepatan mereka. Tubuhnya sekuat binatang buas. Engah. Dua prajurit di tingkat ke-9 dari tingkat kaisar terbunuh dalam sekejap. Yuan Su menyerang dengan kedua tangannya, seolah-olah dia baru saja mengalahkan seseorang. Serangan Suhe membuat orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Itu adalah pembunuhan instan. Dia Tubuh Suhe seperti kupu-kupu menari di udara. Itu tidak terlihat cepat, tetapi sangat indah sehingga mengejutkan. Namun, mereka tidak bisa mengelak. Mereka menyerang Suhe, tapi mereka tidak bisa memukulnya. Lagi pula, kecepatan Suhe meningkat hampir 10 kali lipat. Dia terlihat lambat tapi sebenarnya cepat. Hanya dalam waktu singkat, puluhan orang telah jatuh. Di sisi lain, Qin Chuan sedang bertarung melawan Wen Anji sosok Wen Anji tinggi, dan auranya keras. Seluruh tubuhnya memancarkan api iblis. Ketika dia mengulurkan tangannya, ular berbisa iblis muncul. Itu hitam seperti tinta, dan auranya bergulir. Itu bisa menelan targetnya secara langsung. Kincuan mengulurkan tangannya. Bab 689. Kincuan mengulurkan kedua tangannya. Itu seterang cahaya bulan dan memiliki aura suci yang kuat. Dengan Kincuan sebagai pusatnya, itu menyebar. Pada saat ini, Kincuan seperti orang suci yang turun. Tangan yang memurnikan, memadamkan telapak tangan kincuan seterang bulan saat menebas ke arah naga api hitam. Siapa, siapa? Suara leleh yang keras bisa terdengar. Kekuatan kedua belah pihak terus menghilang. Ambil serangan lagi dariku, Wen Anji. Sedikit terkejut, lengannya yang lain hancur, lengannya diselimuti bayangan seperti gunung kecil. Itu sangat kejam. N ini adalah Earth Demon Mistik. Di antara seni mistik Bumi, ada seni mistik abadi Bumi dan seni mistik iblis Bumi. Seni mistik bumi lima elemen termasuk dalam seni mistik bumi. Kincuan dapat melihat bahwa tingkat seni mistik lawannya tidak rendah, dan ketajaman serangannya mengejutkannya. Pertahanan lawannya sangat menakutkan, dan dengan tambahan armor dewa iblis akan sulit baginya untuk membunuhnya. Sangat sulit, kincuan melambaikan tangannya dan mengirimkan Golden Dragon Fin. Peng kayu melawan bumi. Golden Dragon Fin milik elemen kayu, serangan lawannya milik elemen bumi. Sampai batas tertentu, itu dilawan oleh Golden Dragon Fin. Golden Dragon Fin melesat ke langit dan memelintir bayangan lengan besar lawan menjadi berkeping-keping. Saat ini, Wen Anji sedikit ketakutan. Jika dia tidak bisa melakukan apapun kepada pihak lain di bawah keadaan armor Dewa Iblis, maka dia akan benar-benar gagal hari ini. Dia melihat sekeliling dan melihat ada kurang dari 30 orang yang tersisa dari 100 orang yang mengepung Su He. Mu Fang Yuan dan kepala keluarga Bian bermandikan keringat. Mu Fang Yuan memiliki luka yang dalam di bahunya. Darah mewarnai seluruh tubuhnya merah. Mereka telah berjuang begitu lama. Jika ini berlangsung selama 15 menit lagi, mereka akan mati dalam 15 menit lagi. Kepala keluarga Bian dipenuhi dengan penyesalan yang tak terlukiskan. Dia merasa bahwa ini adalah hal terbodoh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Kesalahan adalah kesalahan, tidak ada jalan kembali. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Wen Anji melihat ini dan cemas. Dia meraung ke langit, auranya melonjak dan api iblis melesat ke langit. Perlindungan dewa iblis memadamkan Wen anji mundur dalam sekejap, dan lingkaran api hitam menyala, membentuk penghalang pelindung. Itu adalah kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi memiliki batas waktu. Waktu ini biasanya berkisar dari seperempat jam hingga beberapa jam. Umumnya, semakin kuat kemampuannya, semakin pendek waktunya. Kincuan juga muncul di sisi Suhe. Baru saja dia telah membunuh begitu banyak orang, sehingga mereka gemetar ketakutan. Mereka ingin menemukan lubang di tanah untuk melarikan diri, tetapi tabu perl telah menyegel tempat ini. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Kincuan tidak terburu-buru. Semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak tekanan yang dirasakan pihak lain. Sekarang, tatapan Kincuan tertuju pada Mu Fang Yuan. Dia memutuskan untuk membunuh dengan paksa. Her, bunuh Mu Fang Yuan, kata Kincuan lembut. Saat dia selesai berbicara, Kincuan mulai bekerja lagi. Dia ingin dengan paksa menerobos pertahanan lawannya. Panah naga asimilasi jiwa. Pengeboran lubang dewa. Pedang kemarahan Buddha. Golden Divine Eye melihat cacat kecil pada Demon God Protection lawan. Cacatnya sangat kecil, jadi Kincuan menyerang dengan keras hanya untuk amannya. Siu. Mengaum. Ini adalah serangan dari panah naga asimilasi jiwa. Gambar naga dewa yang mengejutkan masih mengejutkan dan kejam, menarik perhatian banyak orang. Aura yang menakutkan dan berbahaya membuat kulit kepala orang mati rasa. Bang! Serangan itu menghantam perlindungan dewa iblis, menyebabkan lapisan riak. Wen Anji sangat tenang. Dia memiliki keyakinan mutlak pada perlindungan Dewa Iblisnya. Tidak akan ada masalah bagi mereka selama satu jam. Dia harus memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang ini selama ini. Saat panah naga asimilasi jiwa mengenai perlindungan Dewa Iblis, saat riak menyebar. Sinar cahaya kemasan menghantam tempat itu. Suaranya renyah. Ini adalah Godly Hall Drilling dari Treasure Beast Diamond Rat. Pengeboran lubang dewa mampu mengancam keberadaan tingkat kaisar ketika itu hanya di tingkat raja. Sekarang Tikus Berlian Binatang Harta Karun berada di tingkat ke-8 dari tingkat Kaisar, kekuatan pengeboran lubang dewa tidak perlu dikatakan lagi. Serangan ini membuat riak perlindungan dewa iblis semakin padat dan lebih intens. Wen Anji sedikit mengernyit, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di sana. Bunyi Mo Buddha yang keras terdengar di hati setiap orang, tetapi juga terdengar dari hati setiap orang. Cahaya Buddha, kekuatan Buddha. Buddha Harta Karun memiliki kekuatan Buddha. Pedang ini tidak lagi sama seperti dulu. Pedang marah Buddha. Bisnis pembantaian Buddha. Pedang itu jatuh. Seolah-olah para dewa mundur, cahaya kemasan bersinar terang, menerangi langit di sekitarnya. Ledakan. Perlindungan dewa iblis hancur. Pada saat ini, binatang macan tutul naga mendarat di tubuh Mu Fang Yuan. Tangan suhe melewatinya. Teknik penumpukan bayangan indik bunga. Halo menyala, tapi itu tidak berguna. Mata Mu Fang Yuan terbuka lebar saat dia jatuh lurus ke bawah. Mu Fang Yuan sudah mati. Dia meninggal begitu saja. Dia terbunuh dalam perlindungan dewa iblis. Perlindungan dewa iblis rusak. Perlindungan dewa iblis yang menurut Wen Anji tak terkalahkan telah rusak. Tentu saja, Wen Anji tahu bahwa perlindungan dewa iblis tidak terkalahkan, tetapi setidaknya dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bawah level kaisar yang dapat mematahkannya. Di alam roh, dia bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa perlindungan dewa iblis tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Tapi sekarang... Melihat riak perlindungan yang hancur, ketika dia sadar kembali, Mu Fang Yuan sudah mati. Su He menghela nafas lega. Mu Fang Yuan juga salah satu dari dua musuh utama. Membunuh Mu Fang Yuan berarti sampai batas tertentu bahwa dia dan pembalasan ibunya telah setengah terbalaskan. Adapun bawahan lainnya dari keduanya, tanpa Mu Fang Yuan dan Wen Anji, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Saat Ibu Su melihat ini, tubuhnya tanpa sadar menegang. Dia menatap Mu Fang Yuan, yang perlahan jatuh. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Su Tua, apakah kamu melihat itu? Putri kami membalas dendam untukmu. Mu Fang Yuan sudah mati, Mu Fang Yuan sudah mati. Ibu Su memandang ke langit dan berkata dengan lembut dengan senyum di wajahnya. Suaranya tidak keras, tapi menular. Ekspresi orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan kesedihan dan kegembiraan. Banyak orang telah meninggal, mereka semua adalah teman dan kerabat dari orang-orang ini. Pada saat ini, semua orang merasa telah melampiaskan amarahnya. Kepala keluarga Bian baru saja menyaksikan mu fang yuan terbunuh tepat di sampingnya. Namun, saat ini dia tercengang dan lupa mengambil tindakan, atau lebih tepatnya, dia takut kaku. Saat ini, Wen Anji sangat marah. Tubuhnya yang besar bersinar dengan api iblis hitam saat dia bergegas menuju Suhe. "Kamu mencari kematian!" tali pengikat naga. Bayangan emas di tubuh kincuan melilit Wen Anji. Suhe berbalik dan menyerang kepala keluarga Bian. Kepala keluarga Bian secara naluriah mengelak dan dengan cepat mengelak. Namun, pada saat ini, Suhe mendekatinya. Dia tidak memiliki Demon God Armor milik Wen Anji. Serangan Suhe seperti tornado, satu demi satu. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Selain itu, binatang macan tutul naga menyerang dari samping. Dengan kincuan di sampingnya, kekuatan Suhe jauh melampaui kepala keluarga Bian. Hanya dalam waktu dua napas. Puff puff. Kepala keluarga Bian menutupi tenggorokan dan dadanya, menutup matanya dengan enggan bab 690 patriar keluarga bian sudah mati dalam waktu singkat muklan master dan bian clan master keduanya terbunuh kincuan telah membunuh banyak dari mereka babi sembilan kehidupan dan beruang naga emas bumi besar telah membunuh banyak dari mereka dan beberapa dari mereka telah dibunuh oleh suhe namun masih ada ratusan ahli yang tersisa tetapi pada saat ini semua orang gemetar ketakutan pada saat ini kematian begitu dekat dengan mereka Sebagian besar dari orang-orang ini berpartisipasi dalam serangan diam-diam di Hundred Flower Palace. Sekarang, mereka tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Hundred Flower Palace pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Satu-satunya jalan keluar adalah mengalahkan lawan mereka. Namun, lawan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Di bawah kaki mereka adalah rawa bumi besar. Lebih penting lagi, tanah memiliki kekuatan hisap yang mengerikan. Ini adalah efek dari domain gravitasi. Kombinasi dari Domain of Gravity dan grid Earth Swamp meningkatkan ancaman beberapa kali lipat. Selain itu, paku naga bumi emas dan hujan meteor jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Tabu perlu membatasi area ini, membuatnya sulit untuk dihindari. Apalagi kekuatan mereka melemah hingga 20 persen. 20 persen dari kekuatan mereka sudah sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, mereka ditekan oleh medan. Untuk sesaat, kekuatan bertarung mereka berkurang setidaknya 30 persen, bahkan mungkin 40 persen. Bunuh, bunuh mereka. Semua orang menyerang bersama. Kita semua adalah kaisar tingkat ke-9. Pemuda itu hanyalah kaisar tingkat ke-8. Bunuh mereka. Demi bertahan hidup, kita harus bertarung. Kalau tidak, kita semua akan mati. Demi kelangsungan hidup kita, ayo bertarung. Iya, karena ini jalan buntu, ayo bertarung. Paling buruk, kita akan tetap mati. Jika kita menang, kita akan bisa mempertahankan hidup kita. Untuk sesaat, orang-orang ini bersemangat. Sebuah kekuatan besar berkumpul dan melonjak menuju Qin Chuan dan Su He. Ekspresi Su He sedikit tidak wajar. Lagi pula, ada ratusan orang. Mereka semua adalah kaisar tingkat ke-9 dan seniman bela diri peringkat kuning sempurna tingkat ke-9. Ini adalah kombinasi dari seniman bela diri terkuat dari tiga keluarga. Mereka adalah tiga keluarga terkuat di Spirit Flower City. Hampir semua seniman bela diri mereka yang kuat telah datang. Sampai batas tertentu, kekuatan ini bisa berjalan tanpa hambatan di wilayah spiritual utara atau bahkan seluruh wilayah roh. Kincuan mengerutkan kening. Melihat kekuatan yang masuk, dia perlahan mengangkat tangannya. Hampir tidak mungkin untuk memblokirnya sendiri. Namun, selama dia bekerja sama, itu tidak akan sulit. Saat Kincuan mengangkat tangannya, kekuatan yang kuat terbentuk di udara. Itu adalah jejak tangan abu-abu yang sangat besar. Itu sederhana dan tebal, dan memancarkan aura mengerikan yang memberikan perasaan kehancuran. Di tengah telapak abu-abu besar itu ada pedang panjang yang sehitam kayu, memancarkan lingkaran cahaya dan tekanan yang tajam. Ada juga naga ilahi emas yang bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, kekuatan ilahinya sangat besar dan perkasa. Melihat orang-orang bergegas ke arahnya, kincuan bergerak. Mengaum, deru naga dan seruan pedang terdengar. Itu adalah suara kuno dan jernih. Itu tidak menusuk telinga atau keras, tapi kuno dan mendalam. Itu adalah suara yang sepertinya bergema di kedalaman jiwa dan lautan kesadaran, menyebabkan orang tanpa sadar bergidik. Hampir pada saat yang sama, beruang naga emas bumi besar melepaskan paku naga bumi emasnya. Bum bum. Paku batu yang sangat tajam dan besar ditembakkan dari tanah. Hujan meteor. Bangkit. Orang-orang ini juga pembudidaya yang kuat, dan mereka naik ke udara. Sebagian besar dari mereka menghindari Golden Earth Dragon Spike dan naik ke udara bersamanya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, sidik jari kincuan turun drastis. Tangan Yin yang menutupi surga, segel naga ilahi. Ada suara gemuruh, suara fajar, dan bahkan suara guntur yang samar. Saat ini, banyak orang menyadari ada yang tidak beres karena kekuatan sidik jari ini melebihi ekspektasi mereka. Begitu mereka menyadari betapa mengerikannya serangan ini, mereka akhirnya mengerti mengapa pihak lain menggunakan rawa bumi besar, medan gravitasi, paku naga bumi emas, dan hujan meteor pada saat yang bersamaan. Kali ini, dia ingin membunuh mereka semua. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada kurang dari setengah dari mereka yang masih hidup. Bahkan jika ada setengahnya, kebanyakan dari mereka mungkin akan terluka parah atau cacat. Binatang macan tutul naga dan binatang harta karun tikus berlian sudah siap untuk menyerang. Orang-orang ini semuanya ahli yang kuat dan berpengalaman. Ketika mereka melihat dua harta karun yang mahir dalam kekuatan bumi, dan kemudian melihat rawa dan paku naga bumi emas di bawah mereka, keputusasaan muncul di mata mereka. Ini adalah ritme membunuh mereka semua. Kali ini, hampir pasti mereka yang bertahan akan kalah dengan dua tangan. Boom, boom! Tangan Yin yang besar yang kejam menutupi langit, dan segel naga ilahi membawa serta kekuatan naga tertinggi, kekuatan langit dan bumi, Dao Semua, Ciptaan Dao Agung, Fajra, dan Pemahaman Dao Agung. Langit dipenuhi asap, dan gerbang gunung di depan istana seratus bunga hampir rata. Serangan kincuan ini sangat kejam. Saat telapak tangan mendarat, banyak korban yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka yang masih hidup langsung ditampar ke rawa. Suhe juga dikejutkan oleh serangan kekerasan kincuan, namun. Masih ada seperlima dari mereka yang selamat, tetapi mereka juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Binatang macan tutul naga dan binatang harta karun tikus berlian telah menghilang. Dan mereka yang ditampar kerawa tidak pernah muncul kembali. Membunuh orang dengan level yang sama semudah memotong rumput. Ketika kincuan dan binatang iblisnya bekerja sama, mereka seperti mesin panen. Seniman bela diri biasa dengan level yang sama tidak bisa melawan sama sekali, dan mereka pada dasarnya terbunuh dalam sekejap. Bahkan Wen Anji dalam keadaan menyesal saat ini, dia melihat lusinan bawahan yang menyedihkan di sampingnya. Orang-orang ini hanya bisa bertahan karena mereka berdiri di samping Wen Anji. Wen Anji mengenakan armor Dewa Iblis, jadi dia bisa menahan serangan kincuan. Pada saat ini, Wen Anji juga sangat putus asa. Armor Dewa Iblis rusak, dan dia tidak bisa melakukan apapun pada lawannya, bahkan dengan armor Dewa Iblis. Bahkan jika lawannya tidak bisa melakukan apapun pada armor Dewa Iblisnya, dia masih dianggap kalah. Banteng Ilahi meruntuhkan gunung. Pergeseran Bumi, Suhe dan dua tracer bis segera bergegas mendekat. Ini karena Great Earth Gold Dragon Bear telah menggunakan Earth Shift untuk memisahkan orang-orang itu dari Wen Anji. Saat ini, Wen Anji bingung. Dia tidak bisa keluar, dan dia tidak bisa menyelamatkan bawahannya. Ada begitu banyak orang di sekitarnya, begitu banyak ahli, tetapi mereka semua dibunuh oleh dua pemuda. Kepala Klanmu dan Kepala Klan Bian sama-sama mati. Kota Bunga Roh telah berubah, dan tiga dari empat klan telah pergi. Saat ini, Suhe juga sudah tenang. Dia memandangi Wen Anji yang besar, yang mengenakan baju besi Dewa Hitam. Dia merasa bahwa dia tidak bisa membunuhnya hari ini. Jika pelakunya tidak mati, dia tidak akan puas. Namun, terlalu sulit untuk membunuhnya. Armor Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan saat ini. Namun, Kincuan memandang Wen Anji. Saat ini, hanya Wen Anji yang tersisa. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tiba-tiba melihat ke arah Kincuan, dan Ki Iblis di sekitar tubuhnya meroket. Kincuan menatapnya dengan mata dewa emasnya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Aura aneh di udara dengan panik berkumpul ke arahnya. Ini adalah aura kematian. Aura kematian para ahli yang baru saja meninggal juga merupakan jenis energi unsur langit dan bumi. The Caying Claw yang dia lihat sebelumnya mengembangkan aura kematian. Itu adalah kebalikan dari energi kehidupan dari All Creation Dao Kincuan. Dalam sekejap, aura kematian di tubuh Wen Anji meningkat dengan gila-gilaan, dan energi hidupnya menjadi semakin berkurang.